Arti mimpi berhubungan badan menurut Kitab Primbon Jawa. Arti mimpi berhubungan badan dengan orang yang tidak dikenal. Menurut Primbon Jawa, bermimpi berhubungan badan dengan orang yang tidak dikenal adalah pertanda rumitnya masalah yang akan datang padamu di hari mendatang. Mimpi berhubungan badan bagi orang yang belum menikah dapat diartikan sebagai kelancaran terhadap urusan dalam kehidupannya. Dan bila seorang yang sudah menikah bermimpi berhubungan badan, ini sebagai tanda bahwa dia akan mendapat peningkatan dalam kehidupannya. Namun ada juga pertanda buruk untuk orang yang sudah memiliki pasangan bermimpi berhubungan badan dengan orang lain. Ini adalah pertanda bahwa dia saat ini sedang memiliki hubungan yang tidak baik terhadap pasangannya sendiri. Bila di dalam mimpi seorang pria bermimpi berhubungan badan dengan orang hamil, ini pertanda bahwa pria tersebut akan mendapat rezeki serta kebahagiaan. Bila seseorang bermimpi berhubungan badan dengan cara dipaksa atau sebut saja diperkosa, ini menandakan bahwa dia akan mendapat masalah dan juga akan ada banyak orang yang membencinya, sadar ataupun tidak sadarnya dia. Bila seseorang mendapati dirinya bermimpi berhubungan badan dengan sesama jenisnya, ini sebagai pertanda bahwa dia akan mendapat malu dari orang-orang di sekitarnya. Seseorang yang mendapati dirinya bermimpi berhubungan badan di tempat umum, pertanda bahwa dia juga akan mendapat malu akibat perbuatannya sendiri. Bermimpi berhubungan badan dengan banyak orang adalah pertanda bahwa kamu akan mendapat persoalan yang rumit pada kehidupanmu. Bermimpi berhubungan badan dengan hantu menandakan bahwa kamu akan mendapat tekanan batin pada kehidupan. Tak hanya itu, mimpi berhubungan badan dengan hantu bisa juga bermakna kalau kamu akan sakit di waktu mendatang. Bila seseorang bermimpi berhubungan badan dengan mayat, dapat diartikan sebagai pertanda bahwa akan ada orang-orang yang memanfaatkannya. Mimpi berhubungan badan dengan orang yang dikenal. Bila seseorang bermimpi berhubungan badan dengan istri atau suaminya sendiri, ini pertanda bahwa hubungan mereka akan semakin baik dan semakin romantis. Namun ada juga orang yang tinggal berjauhan dari istri atau suaminya karena urusan kerja atau hal lainnya, lalu bermimpi berhubungan badan dengan istri atau suaminya tersebut. Ini adalah pertanda bahwa di antara mereka sedang merasa rindu satu sama lain. Primbon juga mengatakan bila seorang wanita bermimpi berhubungan badan dengan suaminya, menandakan bahwa suaminya tersebut akan mendapat rezeki di waktu mendatang. Bila kamu bermimpi berhubungan badan dengan teman sendiri, menurut Primbon adalah pertanda bahwa kamu memiliki hubungan yang erat terhadap teman tersebut. Namun bisa juga bermakna kalau kamu sedang rindu dengan teman kamu tersebut. Bermimpi berhubungan badan dengan pasangan sendiri sebagai pertanda bahwa akan timbulnya masalah akibat dari ulah perbuatan kamu sendiri. Namun Primbon juga mengatakan bermimpi berhubungan badan dengan pasangan sendiri bisa berarti hubungan kamu dengan pasanganmu sedang tidak baik. Bermimpi berhubungan badan dengan mantan kekasih sebagai pertanda bahwa kamu akan mendapatkan masalah di hari mendatang, dan kamu akan mengalami kendala atas pekerjaan atau usahamu. Lalu ada juga orang yang bermimpi berhubungan badan dengan saudara sendiri. Ini adalah pertanda bahwa orang tersebut akan terlibat masalah dengan orang terdekatnya, terlebih ini berhubungan dengan masalah kehormatan. Lalu, bila kamu bermimpi berhubungan badan dengan orang tua sendiri, ini menandakan kalau kamu akan mendapatkan keberuntungan pada bidang materi di kehidupanmu. Bila seseorang bermimpi berhubungan badan dengan anaknya sendiri, ini adalah pertanda bahwa seseorang tersebut akan mendapatkan kesenangan pada dunianya yang nyata. Ada juga orang yang bermimpi berhubungan badan dengan orang yang sudah meninggal. Ini dapat diartikan sebagai usaha yang kamu lakukan telah dipandang sebelah mata oleh orang lain. Banyak orang yang akan tidak menghargai setiap usaha yang kamu lakukan. Bila kamu berhubungan badan dengan atasanmu sendiri di dalam mimpi, ini adalah pertanda kalau di kemudian hari kamu akan mendapat kesuksesan pada pekerjaanmu. Bila kamu bermimpi berhubungan badan dengan artis atau orang terkenal, ini menandakan kalau kamu akan mendapat seseorang yang menghormatimu.
menghormati setiap usaha-usaha yang kamu perbuat pada hidupmu. Lalu ada lagi orang-orang yang bermimpi berhubungan badan dengan janda atau duda. Ini dapat diartikan bahwa dia akan mendapat peningkatan status sosial dari lingkungannya. Itulah arti mimpi menurut Kitab Primbon Jawa. Percaya atau tidak? Kita kembalikan lagi kepada orang yang mengalami mimpi tersebut. Bila kamu suka channel ini, kamu bisa subscribe di bawah dan aktifkan tombol loncengnya. Terima kasih dan sampai bertemu.